Yo, what's up guys, selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat lu semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang, ya di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya agar setiap gue upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-follow semua sosial media gue, ada TikTok, Facebook dan juga Instagram, gue letak di link deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video ini mulai, di klik tombol like pada video ini sebelum parkir teman-teman. Baca dan bahasa-bahasa, langsung saja kita ke video pertama. Let's go bosku. Seorang pembeli kaget karena harga makanannya tergolong sangat mahal. Semahal apa emang? Nasi ayam dada bakar 46.000, ini mahal sih. Nasi ayam paha goreng 44.000. Nasi 15.000. Hei, daerah mana yang cuma jual nasi doang 15.000, cok? Berarti kalau sepaket ayam sama nasi 61.000, udah kayak makanan mall aja, cok. Wah, inilah mengapa gue menghindari tempat makan yang gak ada list harganya, guys. Biasanya cuma menunya doang yang tampilin, harganya gak ada. Karena selesai kita makan ditembak harganya. Ini mau cepet-cepet naik haji, anjir. Nasi doang 15.000. Gue yang tinggal di pusat kota aja 25.000 udah nasi sama ayam. Anjir, gue baru tahu kalau ternyata orang mandi pakai gayung itu beneran ada. Gue kira cuma mitos selama ini, ya ampun. Gue baru tahu. Gue kira selama ini orang, semua orang mandi gitu pakai bathtub atau enggak shower gitu. Karena gue sehari-hari kan pakai shower gitu. Ternyata beneran ada gitu orang pakai gayung. Bang, bukan apa-apa, Bang. Kaca lo nih tinggal setengah. Kaca lo tinggal setengah masih lo tempel, Bang. Kayak gaya mandi di bathtub lo. Gimik, aura miskin lo masih kelihatan. Bener, cok. Aura kaya itu beneran ada. Orang sederhana pakai sendal jepit sekalipun kalau memang kaya auranya itu kelihatan. Tapi ada juga nih baju full brand tapi ya full ngutang pakai peleter gitu kan, kelihatan juga aura miskinnya, men. Aura maksa gitu loh. Jadi ada baiknya ya kita tuh bergaya sesuai dompet ya. Kalau ada bergaya, kalau nggak ada ya sederhana aja lah. Nih gimmick nih abang ini. Lagi di rumah? Hah? Aku? Iya. Iya di rumah. Ini siapa? Oke, meluncur. Halo, siapa anjir? Paket Mbak, paket. Iya, lagian abangnya tiba-tiba lagi nanya lagi di rumah. Seharusnya kan permisi, paket dari ekspres, dari apa. Jadi kan kita tahu anjir. Ini kayak orang mau main ke rumah anjir. Minimal pakai iPhone, Dek. Langsung live report gitu, cok. Mantap, mantap. Nyampe tujuan turun mesin. Eh, buset. Itu nggak rusak. Ini aman gak sih dibeginiin, guys? Bukan seharusnya yang diseret itu kayaknya seharusnya roda depannya aja ya, guys ya. Soalnya kan roda depannya gak ada mesin, ini kan nyambung ke mesin, cok. Widih. Lu tiba-tiba entah dari mana keluar dari kolong truk anjir. Ini Tanjung Priuk ini mah. Cok. Jatuh dikit langsung beda alam. Sumpah truk itu kan apa ya guys ya, blind spotnya gede gitu loh, sisi butanya itu gede, cok. Lu tiba-tiba jatuh, yang nyetir nggak ngeh, ah kelindas. Gue tahu ini toilet anjir. Lu berak langsung disambut ikan di bawah. Lu berak, plung, ikan-ikan datang. Itu apa tuh? Ini apa anjir? Nah ini yang jen tuh nyebok. Tolong. Ini untuk nyuci mobil atau cuci motor dipakai untuk nyebok tuh. Lubang pantat berdarah-darah anjir. Roh kenceng airnya, cok. Gila, gila. Di luar akal sehat. Masa gini dipakai untuk nyebok. Eh! Pesona wanita hyper, guys. Tapi jujur ya, gue tuh kalau bisa sih dapat istri tuh yang hyper lah. Gue ngebayangin ya, udah keluar duit banget buat acara nikah, terus gue minta jatah istri gue ogah-ogahan. Nanti bang capek, nanti bang lemes, gitu kan? Aduh, coba dapat yang hyper. Bang goyang aku bang, oh tak sikat. Bang malam Jumat, gas. Kayak gitu-gitu baru enak. Memang hyper terus ketemu hyper. Lenyap dimakan debu.
lenyap dimakan debu, guys. Apa ini? Ini enggak mungkin. Ini temenan, sahabatan. Iu, please no. No, anjir serbet gue ngeliatnya. No. Untung gue jeda, kalau enggak hal-hal yang sangat tidak pengen gue lihat yang menodai mata gue. Tebak aroma. Kecut asam-asam dikit, guys. Bah! Kaget. Biar apa seperti ini, biar VYP lah, apalagi cok. Maling HP. Ketahuan. Lo. Kok diem sih? Kalau gue di situ ya langsung teriak keras, maling. Udah rame kan? Gue ikutan gebukin anjir. Ya kali gue gak mukul-mukul dong ya kan? Melampiaskan amarah. Ini kayaknya kakaknya introvert ya guys ya. Inilah POV ketika introvert kena maling ya. Diem aja. Kaget guys, waktu masih gini kan wajahnya doang nih, wanita soleh. Ini anak agak jauh, waduh solehot. Ini abang-abang kenapa nih? Anjing Intel yang di belakang ini tersangka, sudah tertangkap guys. Diam seperti pemulung, bergerak abdi negara anjing. Intel, GG. Ayo terserah mama. Nanti kalau mama udah nggak ada, baru kamu bisa dicari mama ya. Oh, jangan kayak gitu. Ternyata bukan mak gua doang yang begini guys. Ternyata mak-mak lain juga begini ya guys ya. Sumpah, kalau dulu gua waktu kecil ya ngelawan mak gua, kalau mama udah nggak ada, barulah aku rasain. Gua langsung nyentak dong. Ih, kok ngomongnya gitu ya. Ternyata mama-mama satu Indonesia melakukan hal yang sama ya guys ya. The real sahabat adalah maut. Ada di kondangan ini. Lo. Ceweknya iya aja lagi. Gitu ya. Atau jangan-jangan ceweknya memang lebih suka sama temennya ya kan? Kan banyak gitu cewek-cewek ya kan, punya pacar cowok, diajak ke tongkrongan teman-teman cowoknya. Ternyata ada yang lebih ganteng daripada cowoknya. Beh, jadi bahan gibahan tuh. Ya kan, ngobrol lah dia ke teman-teman yang cewek. Ih, pacar aku baik sih, tapi temennya lebih ganteng. Bener. Bukan dilempar, naik. Dilempar lagi nih. Tolol. Buat gue emosi. Ini apa nih, artis Korea? Dibuat di situ buat apa? Ini gejala awalnya apa ya guys ya? Ini masih bisa diperbaiki gak sih? Astaga. Konsep baru kah? Spion motor. Ini biasanya di maling-maling sama maling-maling kurang ajar nih guys. Spion dipatahin, kampret. Respect gua sama bapaknya ini ya. Tetap dipakai, diakalin pakai spion motor, yang penting naik mobilnya aman gitu ya. Ini biasanya maling-maling gak ada otak ya, ngerugin orang mata-matanya spion, kampret. Tapi yang paling serem lagi, yang paling niat ya maling ya. Maling itu velg mobil anjir, diambil di parkir tiba-tiba ban udah gak ada. Itu niat banget anjir. Oke guys, thank you nonton sampai akhir. Gua harap lu nonton ini semua terhibur. Jika ada salah kata atau kata tidak baik, mohon dimaafkan teman-teman. See you in the next video. Bye-bye, love you all.